Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, macam biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai telegram saya, Regi Jesse Rita Odin, dan saluran Patreon saya, sama ada patreon.com, type Regi Jesse atau type regijessiritaudin.com. Baik. Bagi mereka yang bertanya macam mana nak sertai saluran Patreon, dan jika anda menontonnya di YouTube, dia ada link dia di bawah ruang tajuk. Baik, saya sudah bercerita berkenaan dengan suhu politik dan kemarahan rakyat yang dah sampai tahap genting, dan kita sudah lihat kejadian-kejadian yang tidak diingini telah berlaku, dan ianya kekerapannya adalah luar biasa. Sampai ada percubaan juga saya kira menceroboh, ya, tak tahulah niat dia apa kan, kepada ke dalam istana negara. So, kalau orang memiliki tahap keberanian melakukan perkara-perkara sebegini, maknanya something is terribly wrong. Dan ini sudah pun saya beri amaran berminggu-minggu lalu, bahawa apa suasana yang sedang ditimbulkan oleh pentadbiran akan lambat laun menyebabkan rakyat terlalu marah, atau sekumpulan rakyat terlalu marah. Dia tidak berfikir dengan betul, dia tidak ingin dengar penjelasan, dan macam-macam boleh berlaku. So, kita sudah lihat, dan terus terang, kerajaan perlu akur bahawa terlalu banyak kegagalan yang kerajaan nampaknya tidak mampu tangani. So, anyway, PRU 16 tempoh terakhirnya adalah 3.5 tahun dari sekarang. So, kalau setahun setengah keadaan dah begitu buruk dalam setahun setengah mentadbir, 3.5 tahun adalah satu tempoh yang mungkin kita akan menempuhi malapetaka. Dan saya tak jangka dalam masa lama ia boleh jadi malapetaka dengan suasana yang ditimbulkan oleh kerajaan ini, yang menyebabkan keresahan rakyat, kesempitan, kemarahan lampau dan sebagainya. Saya akan ulas ya isu kenyataan DAP baru-baru ni, tetapi sikap rasis DAP ni tidak akan pudar apabila PAS mengecam tindakan ugutan terhadap Teresa Kok. Jawapan balas yang diberi oleh DAP ni bersifat rasis, dan dia kata ini adalah suasana yang ditimbulkan oleh PAS. Ini memang rasis ya. Sebenarnya ini adalah suasana yang ditimbulkan oleh DAP sendiri. Bayangkan dalam satu pentas, saya beri satu je contoh, ada banyak contoh. Satu pentas ada seorang jurucakap bercakap berkenaan dengan, kalau potong kemaluan kita fikir parti Islam tertentu tu, nampaknya dia rujuk kepada PAS. Pentas tu duduk, pentas siapa masa kempen pilihan raya? Pentas Anthony Lok. Kain rentang belakang tu ada gambar Anthony Lok dan sebagainya. Adakah DAP memohon maaf? Adakah tindakan diambil terhadap orang itu? Tidak. Dia dah sampai tahap begini, maknanya orang Islam dicabar terus menerus. Ya, tak ada permintaan maaf dan sebagainya. Baik. Anyway, satu jalan penyelesaian yang terbaik, dan saya dah beri tahu, sama ada darurat diisytiharkan atau bubar parlimen. Sebab ramai masuk pilihan raya dalam keadaan mengharap atau menaruh harapan terhadap janji-janji palsu yang telah ditabur oleh PH dan juga Barisan Nasional. Sekarang orang tu sudah tahu siapa rupa PH, siapa rupa Barisan, siapa rupa Perikatan. Dan
Melayu Islam tidak boleh bersatu lebih daripada yang ada sekarang. Dia memang dah maksimum berada dengan perikatan, dan yang selebihnya 20% lebih berada dengan belah kerajaan. Ini tidak mungkin boleh diubah dalam masa yang singkat, dan saya tidak percaya ia boleh diubah sebelum PRU16. So masing-masing dah tutup minda, penyokong pembangkang, yang itu pun saya akan cerita sebentar lagi bagaimana aktivis pembangkang sedang menghancurkan pembangkang tanpa disedari. Itu saya akan sentuh. Tetapi semua dah tutup minda. Yang belah Melayu, dia tidak akan dengar cakap kerajaan. Yang belah menyokong kerajaan ni, dia mahu macam mana pun, tapi dia tidak akan sokong Perikatan Nasional dalam masa terdekat. So semua dah tahu, ya, penipuan-penipuan yang berlaku. Semua dah tahu keadaan yang ada, dan sekaranglah masa paling baik untuk dibubar parlimen, biar rakyat memilih semula. Sebab tidak ada janji baru yang mungkin ditabur oleh PH, yang mungkin dipercayai oleh orang pengundi, kerana janji semanis-manis mungkin telah ditabur oleh PH, dan semua orang tahu dia tidak ada niat untuk menunaikan janji itu. So baru rakyat dapat membuat keputusan sebenar-benarnya siapa yang mereka pilih. Dan jika PRU dipubarkan, saya percaya peratus yang keluar mengundi di kalangan Melayu dan bukan Melayu akan tinggi. Walau bagaimanapun, saya ada amaran kepada pembangkang yang saya akan sampaikan sebentar lagi. So adakan PRU, dan jika dan memang tidak ada pihak yang akan menang majoriti, PH dan Perikatan masing-masing tidak akan menang majoriti, Barisan mungkin kena teruk. Kemudiannya, apa jua keputusan kita terima, jika Perikatan tidak mampu mentadbir negara, maka ianya sememangnya bukan masa Perikatan Nasional. Kita akur dan terima PH perlu mentadbir. Kita tidak boleh guna pemikiran kita sendiri dan kata, oh, semestinya Perikatan itu bukan lagi demokrasi. Tetapi jika Perikatan mampu mentadbir urus negara, atau dia menang majoriti yang jauh lebih besar, contohnya dia dapat 90 kerusi, 85 kerusi, PH menurun daripada 81 kerusi kepada 70 kerusi ke apa ke, atau 74 kerusi ke, ya, maka semua perlu menerima bahawa Perikatan harus mentadbir negara. So selepas itu, jika masih ada suara-suara yang cuba mempertikai pentadbiran, ya, ya, iaitu kalau PH contohnya akhirnya berjaya mentadbir semula negara, orang pertikai, maka orang itu kita jangan endah. Dan begitu juga kalau PN menang, maka kalau orang pertikai, kita jangan endah. Malah jika dilihat pertikaian itu mengganggu-gugat keharmonian dan mungkin menimbulkan balik suasana seperti mana sekarang, mungkin perlu difikirkan tindakan. So berlaku adil, tetapi apapun, pilihan raya perlu diadakan. Ianya akan jadi ujian kedua-dua Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. So saya fikir itu adalah yang terbaik, kerana saya fikir masalah yang sedang berlaku sekarang, iaitu suhu politik yang luar biasa tinggi dan kemarahan rakyat ni, tidak mampu ditangani oleh kerajaan, dan situasi boleh jadi lebih genting. Nah, so itu pendapat saya lah. Baik, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.